Karena itu, jadilah seorang pembaharu biar orang lain ikut meniru. Daripada terus mengikuti tren tanpa henti, sebab hidup bisa habis tanpa diisi, merupakan kutipan dari Najwa Shihab. Sebagian orang mungkin merasa asing dengan nama Politeknik Negeri Jakarta dan mengira nama universitas lain di Rawamangun. Terkadang merasa lelah untuk menjawab pertanyaan terkait PNJ. Siapa yang menyangka saat ini saya menjadi mahasiswa di kampus Politeknik Negeri Jakarta? Maret 2020, warna hijau terpampang di laman pengumuman. Politeknik Negeri Jakarta yang saat itu masih terasa asing di telinga saya, memilih saya untuk menjadi bagian dari keluarganya. Dengan visinya menjadi politeknik yang unggul di Indonesia, tentunya mahasiswa harus diberi kesempatan untuk tampil. Saya, Calista Rekasani, mahasiswa D4 MAIS, saat ini aktif mengikuti organisasi dan juga kegiatan volunteer. Sebagai mahasiswa, pastinya merasa dituntut untuk mempersembahkan yang terbaik untuk dirinya, orang lain, dan juga alma mater. Tak banyak dari kita yang merasa ragu dengan kemampuan yang dimiliki. Saya bukanlah peraih IP tertinggi di program studi MAIS. Tetapi dengan bermodalkan motivasi, saya ingin mengajak teman-teman untuk keluar dari zona nyaman dan menunjukkan kemampuannya di berbagai ajang kompetisi. Kini saatnya kita, mahasiswa, menunjukkan diri kita bahwa kita mampu dan bisa bersaing dengan mereka. Dengan menunjukkan prestasi, memberi harapan bahwa PNJ akan dikenal sebagai politeknik terbaik di Indonesia.